Pada zaman dahulu dan menjadi seni sulaman diraja, jahitan kait atau lebih dikenali dengan crochet dan knitting juga tidak asing dalam kalangan wanita. Seni halus ini memerlukan kemahiran jari jemari dan hasil warisannya dapat mempamerkan identiti Melayu yang kaya dengan budaya dan kraft tangannya. Crochet adalah seni jahitan jarum satu yang menggunakan dua jenis benang, iaitu benang biasa dan benang bulu ataupun orang panggil benang bulu kambing. Crochet dan knitting adalah dua jenis kaedah yang digunakan dalam jahitan kait. Bagi tenaga pengajar, Ashukor 69 tahun atau dikenali sebagai paktam, paket seni kait yang dimiliki ini adalah warisan daripada arwah neneknya. Paktam mula belajar mengait masa umur 9 tahun. Macam dulu tak ada gadget, tak ada apa kan. Jadi masa tu banyak terluang. Jadi satu hari paktam tengok arwah nenek mengait jarum dua lah, iaitu knitting. Lepas tu paktam cubalah buat. Naik tu ambil pakai gigi penyapu je belajar. Lepas tu bila arwah nenek tengok paktam minat, dia ajarlah jahit kait jarum satu. Crochet atau dikenali sebagai jarum kait satu adalah kaedah jahitan kait yang terkenal di Malaysia berbanding kaedah knitting. Jahitan kait crochet hanya memerlukan satu jarum, manakala jahitan kait knitting memerlukan dua jarum atau lebih. Langkah asas bagi menghasilkan sesuatu rekaan crochet adalah dengan mengait tali air terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan bentuk rekaan yang ingin dihasilkan. Uniknya jahitan kait ini, konsistensi reka tutup sesuatu crochet bergantung kepada bilangan ikatan benang serta kreativiti seseorang itu. Kaitan ini, dia memerlukan masa, kesabaran dan ketelitian. Jadi, kita dapat menghasilkan sesuatu yang amat menarik. Bagi peminat-peminat seni halus ini, melihat hasil kerja tangan mereka berjaya dihabiskan adalah sesuatu kepuasan dan memberi keseronokan. Malaysia buat rekod dia nak yang paling pendek kita buat mesti 500 meter. Kumpulah kawan-kawan mengait. Jadi kami cubalah buat selama 8 bulan. Jadi kami berjaya membuat 783 meter. Bersama minat dan cinta terhadap seni kraft Malaysia, alas meja terpanjang hasil kerja tangan paktam dan kumpulannya berjaya mencipta kejayaan dan direkodkan dalam The Malaysia Books of Records. Kejayaan ini telah memecahkan rekod negara dengan menghasilkan alas meja sepanjang 783 meter, menghadirkan sebuah cerita untuk dikongsi bersama anak cucu dan juga generasi muda. Di antaranya yang selalu paktam buat, doily, alas meja, amigurami nama dia kan, untuk macam patung-patung tu ataupun orang panggil soft toy. Pada pendapat paktam lah, kebanyakannya orang dia minat. Tapi satu lagi dia malas nak mengait. Itu masalahnya. Jadi kalau kita ada minat, kita ada kesungguhan, benda ni akan maju ke hadapan. Lagipun dia boleh menjanakan pendapatan. Memiliki kreativiti tersendiri seperti menjahit, menyulam serta mengait secara tidak langsung dapat membantu menjana pendapatan. Usaha ini juga menjadi satu inisiatif untuk pembangunan usahawan dan memacu daya saing ekonomi usahawan kraft.